mengucapkan, wajar, wajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Kalau kita tak baca sallallahu alaihi wasallam pun tak apa juga, ada juga dasarkan riwayat gitu. Hani ni mudah sangat, mudah sangat. Maksudnya aku redha Allah sebagai Rabb. Tapi kalau kita nak hurah panjang, dalai juga perginya, eh? Dalai juga, ha, cuma kita ambil hak-hak reka lah, hak reka, hak selapih. Islam sebagai agama dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, tu je kata antara kelebihannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Abi Sa'id Al-Khudri yaqul inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wajabat lahul jannah. Maksudnya sesiapa mengucapkan aku redha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, pasti dia mendapat syurga. Nabi kata pasti dapat syurga. Kalau kata ni, ah, tu riwayat apa-apa saya bubuh situ, eh? Setengah-setengah tu dia kata diriwayatkan, diriwayat, tak tahu mana, eh? Ah, tak silap aku tu, eh? Biar jelas dalam kitab mana ada. B. At-Tabarani meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin aw insanin aw muslim yaqul hina yumsi wa hina yusbihu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya illa kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu yawmal qiyamah." Maksudnya tiada seorang pun hamba, yakni hamba Allah atau manusia atau muslim, ini maksudnya kalau dalam pengajian hadis dia panggil syak perawi, syak perawi. Mengucapkan di waktu pagi dan petang, aku redha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai rasul, sebagai nabi. Ada juga riwayat yang sebut nabi, ada juga riwayat yang sebut rasul. Melainkan Allah jamin untuk memuaskan hatinya di hari kiamat nanti. Ini Tuhan jamin, Tuhan jamin puas hati dia, puas hati. Besok puas hati, dapat apa-apa puas hati, itu maksudnya, mudah je, kata waktu je. Jadi hak kata je, hak datang tu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula atau nabiya wa bi Muhammadin nabiya. Boleh juga kata tu pagi petang. Tak banyak berapa kali, sekali pun pada dah, sekali pada dah, sekali pagi sekali petang pada dah. Nak kata banyak cekak lah, tak ada apa, tak ada halangan. Hak ni dia tidak sebut bilangan, dia tidak sebut bilangan, boleh. C. At-Tabarani juga meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala idza asbaha raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya fa ana az-za'im li akhudha bi yadihi hatta udkhilahu al-jannah." Maksudnya sesiapa mengucapkan di waktu pagi, aku redha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi atau rasul, boleh berlaku tu. Aku jamin, nabi kata, aku jamin akan memegang tangannya hingga memasukkannya ke dalam syurga. Siapa gitu mau jamin lah. Lepas tu sahih pula, sahih pula. Hak nak lagu ni ni payah kalau hak sahih. Jadi nabi kata aku jamin, pegang tangan dia. Mana kalau nabi pegang tangan kita, kuat hati. Tak ada urusan apa lah. Siapa masuk syurga? Tak ada, takkan ada gangguan tengah jalan, ya? Gitu. D. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bihasabi mri'im minal iman an yaqul raditu billahi rabba wa bil islami wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Ini ada dulu kemudian sedikit, eh? Maknanya tak kisah, maknanya tak kisah ada dulu kemudian sedikit tukar perkataan rasulan atau nabiyan itu tak kisah, tak apa, eh? Maksudnya cukup sebagai bukti telah beriman apabila seseorang mengucapkan aku redha Allah sebagai Rab, Islam sebagai agama, di Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ah, gitu. Terbalik deh. Muhammad sebagai Rasul, akhir sekali Islam sebagai agama. Gitu sepatutnya. Tertib dia tu. Jadi Nabi kata cukup sebagai bukti seseorang itu beriman. Bila dia kata lagu tu cukup. Tanda iman itu. Tanda iman itu. Maknanya kita telah tengok tadi mudah, eh? Mudah ingat tu, pendek. Baca pagi, baca petang. Tiap-tiap hari. Amal tu. Saya usin sebab apa? Hadis sahih. Hadis sahih. Dalam banyak-banyak tu hak sahih. Kalau ada kurang sikit hasan, boleh pakai. Dia dalam bab ni sikit-sikit boleh lagi. Dalam bab bab zikir ni boleh lagi. Sikit-sikit. Doa sikit-sikit ni maksudnya tak ada bercanggah dengan riwayat lain yang sahih lah. Tidak bercanggah dengan syariah, tidak bercanggah ke apa. Itu makna doa sikit-sikit. Lepas tu perawi-perawi dia pun tidaklah kata teruk sangat bermasalah tu. Itu makna doa sikit-sikit. Kalau doa teruk ni, doa sangat, maksudnya dia bercanggah dengan mana-mana usul syariah. Dia bercanggah dengan akidah ke, bercanggah dengan hadis lain ke, hak sahih. Dia bercanggah isi dia tu, itu baru doa yang sangat. Jadi orang ni boleh baca belakang, siapa-siapa nak baca boleh. Rengat, dan dia tidak kata nak baca tu kena duduk tempat tertentu, di tingkat semuanya. Bila-bila jalan tak, bila-bila masuk nasi goreng pagi-pagi lah, buat nasi goreng pagi-pagi masuk tetap bila-bila boleh. Tak ada hak nak sebut banyak. Tak apa, sikit. Sekali lah pun. Sebab tu kata mudah tu. Mudah dan ringkas. Membaca doa ini bila keluar dari rumah. Bila keluar dari rumah baca. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Rekah ke? Tak kata ingat. Bismillah, selalu baca selalu. Tak tengok. Boleh dah. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tu ya baca. Bila-bila tu baca. Boleh jadi kita selama ni tak baca, tak berasa, ataupun banyak sangat doa ni, banyak sangat. Kau mana so nak pilih ni? Dia pilih lah hak sahih. Hak sahih sendir. Jamin dah. Yakin. Meyakinkan. Lepas tu biasanya hak sahih ni dia rekah mudah, ya. Maksudnya dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Kita ni gapo-gapo pun ada cekak, ada kemampuan, ada apa nama ni, kepandaian Allah belaka dengan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan dia tak ada apa pun. Gapo-gapo pula, gitulah gitu. Pasal apa dia kena kita kata gitu. Kita mulakan kerja kita nak pergi mana-mana dengan nama Allah. Mengingatkan kita kalau kena umrah panjang kan. Mengingatkan kita tu. Okay, dah kita sebut nama Allah dengan nama Allah nak buat benda hak langgar perintah dia, hak bercanggah dengan hak dia, kena takkan lagu tu. Kita sebut nama dia dah dulu, dah sebut nama Allah ni haram. Kalau kita nak buat benda salah, nak buat benda haram, nak curi, bismillahirrahmanirrahim, haram dosa. Kita boleh dengan sendirinya bila kata bismillah tu, kita kena buat benda boleh. Tawakkaltu 'ala Allah,
kita bertawakal kepada Allah. Nak pergi buat kerja ke apa, serah kepada Allah. Okay, molek tu. Lepas tu Tuhan kena ni, kita kata lagu ni. Mengaku kelemahan kita, dan mengaku kita bergantung dengan dia, kita berharap dengan dia. Antara kelebihannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala, yani idza kharaja min baitihi, bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanahha anhu syaitan." Ini sebahagian daripada hadis kita ambil mula-mula tu. Hak nak baca takut jadi celaru, capu. Hak ni daripada hadis juga, cumanya takut jadi celaru kita pisahkan. Jadi hak ni dalam hadis ni lah asalnya, iaitu maksudnya sesiapa membaca, maksudnya bila keluar dari rumahnya, bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, dikatakan kepadanya, engkau telah terpimpin. Mana ada malaikat katalah, Tuhan suruh kata, engkau telah terpimpin, dicukupkan, dicukupkan. Mana engkau telah dicukupkan, mana segala persediaan sudah Tuhan bekalkan, beri kepada kamu. Hak munak gapo, cukup. Kalau nak pergi berniaga nak dapat untung, ada dah, Tuhan beri. Mana begitu, nak buat kerja gapo-gapo, Tuhan beri, cukup. Maknanya Tuhan persiapkan kita, itu makna dicukupkan. Dan telah terpelihara, engkau telah terpelihara, syaitan menjauhkan diri daripadanya. Itu adanya. Jadi kita baca waktu je, hak baca tu hak atas tu, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu yang mudah. Bila-bila nak turun rumah tu, nak pergi mana-mana, baca tu. Baca tu. Jadi hak ni senang. B, di dalam riwayat Abu Daud terdapat tambahan begini. Dalam riwayat Abu Daud hasanid dah, cuma ada tambahan sikit. Tambahan itu orang panggil ziyadatul thiqah maqbulah. Kalau dalam istilah hadis kita ngaji ni, tambahan perawi yang kuat boleh diterima, tak apa. Kita tak boleh kata apa yang ni tak sama dengan tadi, lebih sikit, tak apa, tu tak ada masalah. Dia kata kan ni tambahan lah, sambungan tu. Wa yaqulu syaitanun akhar, كيف لك برجل هدي وكفي ووقي. Itu tambahannya, iaitu maksudnya syaitan berkata, syaitan lain pula kata. Maknanya hak tadi kita tu dipelihara daripada gangguan syaitan lah, khususnya hak kita tak nampak. Orang tu kita boleh nampak dah, orang tu nak terpelihara kita, nak terpimpin kita tu, siapa kat lapu merah tu kita berhenti lah, tu terpimpin hak zahirnya. Hak zahirnya kita boleh, hak tu nampak, pasal nampak. Lepas tu kereta mari kot ni, kita berhenti corner kot ni, hak tu kita nampak senang. Hak tak nampak tu lagu mana. Kalau orang cedar gini-gini, kita pun cedar selalu gapo-gapo, kelengkapan kita. Kalau hak zahir ni kita nampak, kita boleh bersedia pisau kau gapo kau boleh. Tapi kalau hak tak rapat, hak tu dia minta. Sebab tu syaitan kata, maknanya ni berkait dengan alam ghaib yang mungkin mengganggu kita, yang mungkin mengganggu kita. Jadi kita minta dengan Allah supaya tadilah, jadi gitu. Jadi syaitan kata, bagaimana engkau akan memperdaya seseorang yang telah terpimpin, telah dicukupkan dan telah terpelihara. Dan mana syaitan kecewa bila kita baca lagu tu, syaitan kecewa. Jadi kata sama-sama dia, pakai nak agak dah dia ni. Kita nak tipu dia lagu mana? Kita nak kelirukan dia lagu mana? Kita nak ganggu dia lagu mana? Dalam keadaan dia sudah gini, dah terpelihara, dah sudah dicukupkan, sudah terpimpin, dia lagu mana? Dia kecewa. Situ benda-benda lagu ni lah. Sebab kita baca, kita kata apa ni, nak masuk bilik air kan, baca, kita baca tu lah. Jadi syaitan jadi tak nampak. Itu dalam hadis sebut, bila kita masuk dalam dia tak nampak. Dia suka, dia nampak, dia main kita, ikut apa dia nak buat.
Bila dia tak dapat, dia susah. Itu benda je. Itu kelebihan. Benda-benda gini ni bila dibaca, dia syaitan tak boleh ganggu. Sebab kadang-kadang kita keluar tu, kita ada macam-macam lah. Nak kena di luar lah, macam-macam. Membaca ayat kursi selepas setiap solat fardu. Ayat kursi. Ayat kursi tu tahu dah kan waktu mana dia gapo. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Itulah ayat kursinya. Ini panjang satu ayat. Sebab itu panggil ayat kursi satu ayat. Walaupun dia ada, kalau kita boleh bukti lah, ini seayat dah satu ayat, tapi dia kira satu ayat. Ini orang panggil ayat kursi. Ayat kursi, ayat kursi bukan kursi yang kita duduk ni, tak. Kursi itu nama kerajaan Allah. Sebuah aras. Kursi nama kerajaan Allah. Yang mana kerajaan ni, langit, bumi ni semua duduk dalam dia. Bila kata Allah menguasai kursi, mana menguasai semua lah. Segala-galanya. Seperti kita kata menguasai Malaysia. Malaysia, maknanya semua lah. Kalau menguasai Kelantan saja, Kelantan saja. Lain tak kuasa. Ni kalau bila kata menguasai Malaysia, maknanya menguasai semua. Supaya juga bila kata menguasai kursi, menguasai semua Allah ni lah. Gitu. Cuma betul lah serupa dengan kita sebut kursi. Bukan lagu ni bentuk dia je. Tak. Kursi itu nama kerajaan Allah. Sistem alam dia. Sistem alam dia. Yang mana lain-lain terikat dengan dia. Terikat dengan dia. Maksudnya Allah tidak ada, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yakni yang berhak disembah melainkan dia. Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak berasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Itulah makna dianya. Maknanya. Jadi ayat kursi ini banyak kelebihannya. Adalah hadis-hadis yang sahih pun ada. Kita nak terima tak apa. Tapi berapa banyak kalau disebut ayat ni kelebihan-kelebihan ni tidak sahih. Banyak tidak sahih. Dalam yang kita tulis apa ni 99 usul diraya hadis tu, dalam tu saya senaraikan. Hak mana hak sahih, hak mana tidak sahih. Hak selain daripada tu tidak sahih. Hak tu yang sahih. Dalam tu ada sebut. Kalau kelebihan-kelebihan surah ke, kelebihan ayat ke, dalam itu ada sebut. Panjang sini tak sebut lah. Sini sebut ini sahaja lah. Hak ini sahih. Hak sahih. Hak banyak-banyak ada tu tidak sahih. Tak boleh nak pegang. Ni kalau nak bicara jadi panjang memang lah. Tapi kalau kita nak ambil fadilat dia, kelebihan dia, khasiat dia, faham tak faham, dapat hak tu. Faham tak faham pun dapat hak tu. Cuma kalau kita faham, memang dalam ni apa yang jadi lebih tu, memang lah. Misalnya Allah, Allah la ilaha, la ilaha, ilah dia guna. Bukan la rabbah dah, tapi la ilaha. Sebab apa kita terjemah? Tidak ada Tuhan yang dalam kurungnya, yang berhak disembah. Sebab sifat uluhiyah. Uluhiyah maknanya dia? Maknanya tak ada orang lain yang berhak disembah, yang layak disembah kecuali dia.
dia saja yang kena sembuh, layak disembuh. Hak lain tak layak. Itu Tuhan dengan sifat tu. Satu, Tuhan sebagai Rab. Rab ni dia mengatur, mentadbir, menjadikan alam ni, jaga alam ni, semesta ni. Itu Rab. Rab tu orang kafir pun akui hak tu. Orang kafir pun akui. Kalau kita tanya dia, kita kata berhala ni ke buat? Tak, dia tahu juga. Bukan berhala. Tuhan so dia tu. Tuhan tu buat belakang ni. Apa-apa semua kau ni? Situ dia syirik. Situ dia silap. Pasal dia tidak ada tauhid uluhiyah. Ini tauhid uluhiyah. Dia tidak ada tauhid uluhiyah. Dia ada tauhid rububiyah saja. Tauhid uluhiyah maknanya menganggap dia saja yang berhak disembah. Menafikan, kelayakan disembah daripada sekalian yang lain. Itu makna tauhid uluhiyah. Tiba-tiba kata, sesak pula dah. Macam-macam lah. Buat kau tahu nak kata mana pun tak kerti. Tak ngaji sebenarnya. Ngaji satu cara saja. Padahal kita tengok dalam terjemah yang mana-mana lagu ni, apa yang buat dalam kurung? Tidak berhak disembah tempat. Sebab uluhiyah lah. Kalau tak terjemah lagu tu, tidak ada Tuhan. Apa tak ada Tuhan? Ada Tuhan, orang duduk sembah kata. Orang buat matahari sebagai Tuhan. Tuhan dia. Tapi Tuhan itu tidak layak dia sembuh. Sebab dia kena ada uluhiyah. Ilah dia sebut situ. Kalau tak faham, panjanglah. Panjanglah sosok itu. Al-Hayyul Qayyum. Itu tauhid asma wasifat. Orang panggil. Jadi orang duduk sebut dia, dia panggil tauhid tiga. Tauhid tiga dia sesak lah. Macam-macam. Tak kena. Tak kena. Baca molek sikit, nyanyo tu lagu tu tu. Akidah kita sendiri, lepas tu akidah orang lain kita kata sesat. Selama mana umat ni, daripada dulu siapa kala ni duduk macam gitu. Apa Gabriel yang salah? Al-Hayyul Qayyum sifat tu, itu salah satu nama dia. Nama sifat orang panggil. Sifat dia tu kita pun hidup. Al-Hayyul yang hidup, tapi yang sebenar-benarnya hidup. Kita ni hidup pinjaman saja, sementara. Bukan hidup sebenar. Hidup sebab orang pun hidup. Dia hidup, tak ada siapa dia pun hidup dia. Dan hidup kekal. Tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Itu hidup dia. Itu sebab itu Al-Hayyu, yang sebenar-benarnya hidup. Takut kita kata kita hidup serupa, tak serupa. Dan begitulah seterusnya. Kalau kita perhati situ, panjanglah kalau nak bicara secara halus tu, kena bicara suku pula, kan? Tapi hak ni lah, kita faham. Kau tak faham, kau dia ada khasiat dia tu, kelebihan dia. Dia ada kelebihan dia. Dan terutamanya bila nak tidur, kalau nak tidur nanti kita ada sebut, kita tengok dulu. Antara kelebihannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayat al-kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Maksudnya, sesiapa membaca ayat kursi selepas setiap salat fardu, baca ayat kursi selepas setiap salat fardu. Orang kita dah baca sekali, memang baca. Cuma dia baca tu dia kata tak apa, buat gini, baca gini tertik, baca mengikut. Padahal tak mesti gitu. Baca tu kena duduk, tak boleh bangun, kena duduk sih. Tak mesti gitu. Jadi kalau kita pergi semayang di masjid, kita gaduh nak balik, naik kereta, baca asal lepas semayang. Dia tidak banyak kena duduk situ. Sebab gini, sebab ada setengah-setengah tu dia kata kena gini-gini sebelum kecet dengan kamu. Ada lagu tu. Kalau tak sebut tu kata apa? Dia kata selepas sembahyang. Selepas sembahyang fardu. Tak kira sembahyang apa. Tidaklah kata aku kena baca gini dulu, kena baca gini dulu, mengajar, belajar tertib. Tertib tu tak ada dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula baca wa ilah hukum dulu, lepas tu bawa ayat kursi dan seterusnya amanah rasul, dan seterusnya gini-gini baca. Tertib tu tidak ada. Tapi sebahagiannya ada, ada dalam sunnah tu ada.
Nabi ajar-ajar tu, amanah Rasul ke apa tu, ada tu tu. Tapi dari segi nak jaga tertib, jaga. Tak boleh kalau tidak mengikut tertib tu. Itu tidak ketetapan Nabi waktu tu. Kena tahulah. Bila kita belajar ni, kita boleh tahu. Orang duduk buat tu, dia mengikut tu nenek. Seolahnya ketetapan tu, tertib tu Nabi buat lagi. Bukan gitu. Boleh. Nak buat lu, suku-suku eh, baca waktu dulu, waktu kemudian. Tak apa juga. Sesiapa membaca ayat kursi selepas setiap solat fardu, kita payahlah, solat fardu ni lima waktu je lah. Niscaya tidak menghalangnya, mana tidak ada sesuatu apapun yang menghalangnya daripada masuk syurga, selain daripada, selain kematiannya. Mati je yang menghalang dia masuk syurga, tak ada benda lain halang. Kalau mati, syurga lah. Tak ada benda halang. Okay? Istimewa benar tu. Siapa benar ni ni? Jadi hak kita kata masuk syurga tu kan pada masa dulu. Lepas tu kata Nabi mula-mula masuk syurga. Syurga ke mana pula? Hak ni cerita lain. Cerita lain. Hak tu tu cerita lain. Hak tu masuk syurga dengan arti masuk syurga lengkap. Lengkap sepenuhnya. Hak ni tidak lagi masuk syurga juga, tidak lagi, tidak lagi sepenuhnya. Sepenuhnya tu maksudnya dengan jasadnya, dengan ruhnya, dengan nasamahnya, ketiga-tiga, dengan tiga-tiga, tidak gitulah. Ruh dia saja, ruh dia saja. Ada pun jasad dia tidak. Akan datang tu akan masuk semua sekali, semua sekali. Jasad kita sekali, walaupun sudah hancur tu akan bangkit semula. Hak tu. Masuk dengan hatu-hatu sempurna. Hatu tu kesudahan lah. Kesudahan. Jadi tak ada yang menghalangnya selain daripada mati. Tu je yang menghalang. Maknanya kalau mati kat surga tu. B. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya Ubay bin Ka'ab, "Ya Abal Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Qala qultu, "Allah wa rasuluhu a'lam." Qala ya Aba al-Munzir, "Atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Qala qultu, "Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum." Qala fadaraba fi sadri wa qala, "Wallahi liyahnika al-ilm Aba al-Munzir." Maksudnya wahai Aba al-Munzir, Aba al-Munzir tu dia panggil kunyah dia, nama panggilan dia, nama dia, nama dia tadi Ubay, nama dia tadi Ubay, Ubay bin Ka'ab. Aba al-Munzir ni kunyah dia. "Wahai Aba al-Munzir, tahukah kamu mana satu ayat Al-Quran padamu yang paling agung?" Mana satu ayat Quran yang paling agung yang ada dengan kamu? Mana? "Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu." Kata baginda, "Wahai Aba al-Munzir, tahukah kamu mana satu ayat Al-Quran padamu yang paling agung?" Kata Ubay, "Aku menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Iaitu ayat kursi lah, ayat kursi. Itu dia rekah lah, mana maksudnya sampai ke akhir. Kata Ubay, terus baginda menepuk dadaku seraya bersabda, "Tahniahlah atas ilmumu, wahai Aba al-Munzir." Tahniah. Nabi kata tahniah. Mana kamu tahu? Kamu tahu tak? Macam mana dia tahu tu? Sama ada Allah SWT bagi ilham kepada dia bila Nabi tanya, ataupun Nabi ada sebut dah sebelum pada tu, duduk cerita pasal hal ni dah. Jadi dia nakak lah. Pasal duduk cerita pasal tu tetap sebelum tadi. Lalu dia jawab. Jadi Nabi nak jijak ke tidak hak dia royak tadi tu, hak dia royak jijak, jijak dia tepuk dada, dia tepuk dada, "Tahniah, kamu dapat ilmu yang istimewa." Mana ini kelebihan lah ni, kelebihan siapa ucap tahniah kerana dia dapat. Seterusnya, si syaitan berupa manusia pernah hendak mencuri makanan milik kerajaan. Tiba-tiba ditangkap oleh Abu Hurairah yang berkawal.
ditangkap oleh Abu Hurairah yang berkawal. Ia menceritakan tentang kelebihan ayat kursi. Jadi syaitan pun tahu ayat kursi ini kelebihan dia. Ceritanya itu kemudiannya disahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata syaitan itu, "Idza awaita ila firashik faqra ayatal kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayah. Fa innaka lan yazala alayka min Allahi hafiz. Wala yaqrabannaka syaitan hatta tusbiha." Bermaksud apabila engkau telah ke tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Dia kata, syaitan kata ni, ayat itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hingga ke akhir ayat. Dengan membacanya akan terus ada pengawal daripada Allah yang mengawalmu, dan syaitan sama sekali tidak akan dapat menghampirimu hingga ke pagi. Ini dalam Bukhari ada. Ini dalam Bukhari ada. Ini daripada Bukhari lah. Maknanya kita kata, boleh ke kita belajar dengan syaitan? Ini syaitan ajar ni. Bukan masalah tu. Bukan masalah tu. Sebab Nabi ngesah. Nabi ngesah. Nabi ngesah selepas pada itu. Bila Abu Hurairah pegang dia, dia menyamar rupa manusia. Boleh pegang lah syaitan. Bukan bila dia menyamar berupa dalam rupa makhluk-makhluk tertentu, kita boleh pegang dia. Kita boleh perangkap dia. Dia kalau pukul pun dia kena. Dia kena. Tapi kalau dia dalam rupa asal dia tak kena. Kita pukul pun tak ada apa. Sebab kita pukul angin je lah. Tapi bila dia itu jadi, bila dia berupa, walaupun dia tu makhluk halus, tapi dia bila dia berupa dengan keadaan tertentu, dia jadi kasar juga. Dia jadi kasar juga. Jadi dia akan kena juga. Sebab kita kata gini lah, contohnya air itu kan lembut. Jisim yang lembut. Kalau kita belah kerak pun tak ada apa kan. Cantum selalu air. Tapi kalau dia jadi air batu, orang panggil air batu, boleh gaji. Gitu je lah. Contoh dia gitu. Bila dia berupa saudara, dia kena. Sebab tu dia pun bukan suka sangat nak berupa tu. Sebab dia boleh terperangkap dengan macam-macam kaedah yang diketahui oleh manusia, dipelajari oleh manusia. Memang boleh diperangkap syaitan. Tapi dia kena berupa tu. Dia kena berupa. Nak buat rana-rana, nak kerak lidah dia ke, nak pancung dia ke, dia ada rupa dulu. Dia ada rupa dulu. Jadi syaitan ajak, bila Abu Hurairah pegang dia, nak pergi kepada Nabi lah. Takut dia. Minta maaf, Rasulullah. Jadi bila begitu, dia pun kata dia nak ajar sesuatu. Nak ajar sesuatu, dia nak ayat rahsia kata dia. Kalau kamu tak bagi ke Nabi, nak ayat rahsia. Kenapa dia rahsia? Itu dia ayat. Dia ayat. Jadi Abu Hurairah pun pergi jumpa dengan Nabi, ayat kenapa? Betul. Betul lah. Dan memang hak ni mustajab benar. Kalau kita nak tidur, baca. Kalau orang terutamanya biasa terganggu lah semasa tidur, baca. InsyaAllah dia akan tenang tidur. Dia akan tenang tidur. Tak ada gangguan. Jadi amolek sangat lah kalau kita baca ni. Jadi tidak sabit syaitan aja, ada sabit Nabi mengesah. Itu orang panggil takrir. Takrir Nabi. Hadis juga. Boleh pakai juga. Jadi siapa ke mana? Dia ada tempo-tempo juga. Macam gogol air juga lah. Ada tempo. Ada tempo. Bateri ada tempo dia. Gotugor ni ada tempo ni. Jadi selagi dalam tempo tu, kita selamat lah. Jadi untuk esok pula tu cerita lain lah pula. Supaya kita makan lah. Makan pun selama ni. Pasal apa pula. Kena makan pula. Jadi gitu. Begitulah juga dengan doa-doa ni. Untuk kawalan diri kita, dia ada. Kena baca. Dari semasa ke semasa. Kena baca. Terutamanya tempat-tempat yang disebut secara khusus tu, molek benar lah kalau kita baca. Sebab apa dia tidak akan terganggu? Ni orang-orang yang mengalami, dia tahu. Dia tahu. Memang dia tahu. Kadang-kadang terlupa baca. Macam-macam mimpi ngaruk. Mimpi ngaruk.
Bila baca, dia tak ada mimpi-mimpi ngaruk. Jadi rupanya mimpi-mimpi ngaruk ke apa gitu gini, syaitan. Syaitan, gangguan syaitan juga. Lepas tu kita katakan syaitan ke hanguh, hanguh dia. Dia tak gerak. Ni dia baca, dia baca sikit lah. Pala dia, dia tak baca habis. Dia kalau berdasarkan pengalaman orang yang mengamalkan ni, hak ni ni, usuk sekali. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Situ dia berat. Dia tak berat. Situ dia tak berat. Situ dia penat. Tuhan tak penat. Kalau kita baca terjemahan dia tadi, Tuhan tak penat. Jaga langit bumi. Dia kena waktu penat dia. Macam mana dia nak mengaku jadi Tuhan, jadi gitu gini. Dia berdoa. Dia penipu. Jadi bila kena waktu dia penat. Dan biasanya dia akan lepas. Kalau dia pegang kemah kita, dia lepas. Kalau tidak pun dia akan hangus, terbakar. Begitulah cara dia syaitan. Ataupun dia lari. Dia tak lagi dengan ayat kursi ni. Itu dia sendiri royak rahsia dia. Baca doa di bawah ini sebanyak 7 kali selepas setiap kali selesai bersolat maghrib dan subuh. Dia ayat tu, dia ayat tu. Jadi baca banyak tu. Kalau dia sebut bilangan, kena jaga bilangan. Sebut dia ayat tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Kita kena jaga. Ni 7 kali setiap selepas setiap kali selesai bersolat maghrib dan subuh. Lepas maghrib, baca 7 kali. Nak letak mana dulu, mana letak cara. Itu tak apa berlaku. Ni orang amal kita, masyarakat kita amal ni. Amal. Tapi dia mengikut tertib, dia tertib. Jadi orang bukan sangat tertib. Sedangkan tertib tu tidak syarat. Tidak syarat. Tapi dah telah waktu guru dulu ajar gitu. Jadi dia bukan waktu dia ikut tertib tu lah. Sebenarnya tertib itu tidak syarat. Bilangan tu yang kena jaganya. Bilangan tu hak nabinya. Bilangan tu. Gapo dia? Mudah. Allahumma ajirni minan nar. Bila? Bila? Lipat jari. Allahumma ajirni minan nar. 7 kali. Tu ya. Lepas tu capur dengan ayat kursi tadi. Hak tu selepas tiap kali semayan. Capur dengan ni. Tapi kalau kita tak baca pun tak apa hak ni. Tak apa kalau tak baca pun. Kita nak dapat kelebihan lain, nak buat hal lain. Tak ada baca. Tak apa juga. Kita baca Quran. Kita baca Quran. Tak apa juga. Tapi kalau baca, ya ada sebut kelebihan dia. Ada sebut. Untuk dapat kelebihan dia, bolehlah kita baca. Bolehlah kita amalkan terus-menerus. Dan kalau kita buat, kita tak apa baca. Tidak salah. Ini orang tidak panggil bid'ah sama sekali. Ini termasuk dalam sunnah Nabi. Termasuk dalam sunnah Nabi. Kalau kita amal sama, pakai mati amal, tak apa. Allahumma ajirni minan nar. Maksudnya, ya Allah, lindungilah daku dari azab neraka. Lindungilah daku daripada azab neraka. Antara kelebihannya. Jadi semua kita sebut kelebihan ni mari Nabi. Bukan orang royak. Kalau orang royak ni tak boleh pakar sebenarnya. Dia kata, selawat kau dengan kelebihan gini. Tak boleh. Tak ada orang yang boleh royak. Kena faham hal tu. Kita mengaji hadis ni khususnya, kena faham hal tu. Benda-benda gini tak ada orang boleh royak. Kalau dia dakwa dia royak gini-gini kelebihan, bohong. Itulah tanda dia pelawak, penipu. Tak suruh royaklah dia serba bersama mana. Dia orang panggil wali ke apa, mengaruk. Dia tak boleh royak. Itu hak sebenar. Kalau dia royak, dia kata dalam kitab, dalam hadis royak. Tak apa. Sebab benda ni lagu ni orang tak boleh royak. Orang lain tak ada hak. Tu hadap bui. Dia hanya sekadar menyampaikan saja. Royak hak Nabi royak. Tu saja. Dia tak boleh tahu. Tak boleh tahu. Kecuali kalau kita kata jenis ayat-ayat tertentu dia dapat dalam mimpi baca hak ni, baca jadi. Hak tu boleh lah. Tapi dia tak jangan kait dengan Nabi. Hak tu Tuhan nak bagi dia, tak apa, biasalah tu. Boleh lah. Tak salah. Kita nak amal sendiri ke?
kita nak guna hak tu untuk orang lain, kalau lepas tu jadi mujarak, sembuh orang tu misalnya, jadi berkesan. Tak apa, boleh pakai. Tapi jangan kata Nabi ajar. Nabi kata, tak boleh kata lagu tu salah. Tapi kita nak amal boleh, tidak salah untuk berubah, untuk dapat khasiat dia. Sebab Quran itu syifa, penawar. Siapa masa dia Allah SWT nak bui kepada orang tertentu, dia bui. Dia bui macam-macam cara. Bila dia bui tu, orang tu boleh lah. Mungkin untuk satu jangka masa yang tertentu, benda tu tak ada. Orang lain pula dia bui. Boleh jadi macam-macam lah waktu tu. Pasal jenis kurniaan saja. Antara kelebihannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajar doa itu kepada seorang sahabat bernama Muslim bin Al-Harith At-Tamimi. Kata baginda kepadanya, "Idzan sarafta min salatil maghrib faqul Allahumma ajirni minan nar 7 marrat. Fa innaka idza qulta dhalik thumma mutta fi lailatik كتب لك جوار منها وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت في فإنك إن مت من يومك كتب لك جوار منها." Jadi hak semua panjang dia tidak nak baca. Ini hak Nabi royak cerita. Hak nak bacanya waktu ya. Allahumma ajirni minan nar. Itu saja. Reka saja. Gapo dia Nabi kata ke dia? Maksudnya apabila engkau selesai bersembahyang maghrib, maka bacalah Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Jadi dia kata 7 kali. Jangan kita mana-mana. Lapa, muka pintu syurga lapa. Kita kata, tak boleh lah tu. 7. Sebenarnya kata tawah 7. Tak boleh pindah. Kalau doktor dia mudah faham. Orang yang ikut doktor molek pun dia faham juga. Doktor kata ubat ni sebutir, sebutir saya. Jangan tempah makan dua butir. Walaupun ubat kita dah. Walaupun dia buih kau kita dah. Memang ubat kita dah pun. Tanya doktor mana dia ubat ke dia. Ubat kau ni dah. Tapi dia suruh sebutir. Sebutir. Lepas tu kita kata apa pagi petang? Lagu tadi ubat pun lagu tu juga kan? Ubat pun lagu tu juga. Ini pun penawar juga. Dia ada masa dia. Ini kena pula. Kena pula gitu. Jadi hati lah. Sebab tu kalau kita perhati, nampak rahsia dia tu. Dia ada jangka masa dia juga. Kalau kuasa ubat kau gapo, dia ada masa dia. Lepas pada tu kan, tadi tak sakit. Sakit pula dah. Sakit pula dah. Hilang kuasa ubat tu kita kata. Makan pula, hilang pula. Pak limon najah habis, mah sakit pula dah. Hak itulah je. Maknanya kita kena ambil. Ikutlah dalam bentuk ubat kau, vitamin kau, apa tak boleh semena-mena, sesuka hati tak boleh. Apabila sebanyak 7 kali, jika engkau telah membacanya, kemudian engkau mati pada malam itu. Selesai semayang maghrib, katakanlah mati malam tu, niscaya engkau akan dilindungi daripadanya. Mana daripada neraka, tak kena neraka. Selamat kita daripada neraka. Ini hak Nabi ajar. Ada pun orang kata, kalau mati malam Jumaat, dia dilindungi daripada azab kubur. Tidak sahih tu. Tak lewat begini. Memang ada, tapi tidak sahih. Bila tak boleh, tidak sahih, tak boleh buat pegangan. Tak boleh berasa sedap hati, kita duk percaya harap kau tu. Tak boleh. Kalau kau ni tak, pasal sahih, kita boleh pegang. Itu beza je. Apabila engkau selesai bersembahyang subuh, juga bacalah begitu. Lepas sembahyang subuh, bacalah begitu juga. Kerana jika engkau mati pada hari itu, lepas subuh kita baca, tengah hari gitu, niscaya engkau akan dilindungi daripadanya. Mana daripada neraka, hakmu minta berlindung tu lah. Engkau akan dilindungi, engkau akan selamat, tak kena neraka. Kita kata, neraka dia tidak lepas. Tu banyak kadang-kadang dia ada
macam nampak macam pertentangan begitu, percanggahan begitu. Tidak neraka dia lepas pada masa tu kan. Neraka dia barulah masuk neraka, masuk syurga dah. Sebelum pada masa tu alam barzah dulu. Mana yang kata masuk selalu? Kena selalu neraka ni, mana kena selalu? Gini, an-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawm al-qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab. Dalam Quran ada sebut. Neraka tu yu'raduna, dibentangkan, dikemukakan kepada ahli neraka bila dia mati. Alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, pagi petang, pagi petang. Ada semua. Kita kata pagi petang tu tujuh pagi saja. Lepas tu tengah hari dia kesan tu ada semacam. Sebab kita makan ubat lah. Kesan tu ada. Atau kita makan sesuatu yang bahaya, kesan tu ada. Tadi kita makan sakit perut tepat tengah hari, bulan lagi jam kan. Tu kesan dia. Jadi pagi petang tu mana sepanjang masa neraka ditunjuk. Bukan masuk neraka, tunjuk pun teruk dah kena. Wa yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti dikatakan kepada orang ahli neraka ni, baru masuk, masuklah kamu ke dalam neraka. Tu baru masuk. Ni tak masuk lagi. Tapi tak masuk pun teruk dah kena. Sebab kita mimpi lah, mimpi apa-apa tak masuk lagi. Tapi mimpi pun seksa. Kalau tak, sebab kita kena seksa lah. Lepas tu khabar, oh mimpi rupanya. Cuba bayangkan kalau mimpi tadi tak sedar, lagu mana ni? Kita serah sebab sedar sungguh lah. Bayangkanlah sepanjang masa. Padahal hak sebenarnya tak, tapi kita merasa. Lagu tu, lagu tu, kita serah dalam keadaan tu sebab hak sebenar tak. Memang dia mari daripada punca yang sebenar pun. Wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Mana Fir'aun dan puak-puak dia tu ahli neraka, pada hari kiamat nanti akan dikatakan kepada mereka masuk neraka. Sebelum pada tu neraka tunjuk seumur dia. Begitulah juga orang lain cerita ahli neraka ni lah betul. Bukan makna alam barzah tu neraka dah. Alam barzah lain, azab kubur ni lain. Sebab itulah Nabi ajar kita minta doa, a'udzubika min azabil qabri wa minan nar. Aku berlindung kepadamu daripada azab kubur dan azab neraka. Suku azab kubur lain, azab neraka lain. Azab kubur tu alam barzah. Surati lah tu, tak surati. Allah tu sungguh. Ini dalam hadis Abu Dawud, Imam Ahmad dan lain-lain lagi. Tengok situlah. Apa ni hadis tu dalam tu ada. Yang kelima, bertahlil dengan tahlil yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti di bawah ini. Ini nak tahlil sangat, tahlil lah. Tapi tahlil orang mati ke apa tu, tak sah. Sebab Nabi tak ajar gitu. Bukan tak ada tahlil. Bukan kata orang tak usah tahlil tu dia tidak tahlil. Jangan kata begitu. Tahlil tu gapo? Tahlil tu gapo dulu. Tahlil tu kata la ilaha illallah, tahlil lah. Sama ada tu saja ke ataupun panjang lagi orang lain, tahlil semuanya dipanggil. Itu dalam istilahnya. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pendek, mudah nak apa tu? Mudah. Itu tahlil tu. Sebab apa? Ia dimulakan dengan la ilaha illallah. Lepas tu tambah wahdahu la syarikalah, tu tak apa. Tapi inilah orang panggil tahlil. Dah ni tidak ada mengikut tertib yang tertentu, cara tertentu, kena ada dalam majlis tertentu. Dah. Bila-bila jalan, bila-bila duduk, tidur, baring, duduk atas kerusi, kerusi bayung ke, ikut boleh berlaku. Boleh berlaku. Tak ada syarat duduk atas tikas maya. Tak ada syarat. Maksudnya tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa. Tiada sekutu baginya. Kepunyaannya segala kerajaan. Kepunyaannya segala pujian. Dia menghidup dan mematikan. Dia
yang maha hidup tidak akan mati. Di tangannya segala kebaikan. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu ya, Pak Baca itu terjemahannya. Makna dia. Tapi kelebihannya besar. Nampak? Murah, mudah, ringkas. Tapi kelebihannya besar. Antara kelebihannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ada hak ni hak moleknya baca mana? Hak ni bila-bila masa saja boleh baca. Banyak mana? Kau banyak baca kau molek. Hak ni bacalah bila-bila masa. Tetapi hak ni disebut secara khusus. Kita tahu tempat dia. Nak baca mana? Antaranya molek baca sini. Man dakhala suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata kataballahu lahu alf alf hasanah wa maha anhu alf alf sayyi'ah wa rafa'a lahu alf alf darajah wa bana lahu baitan fil jannah. Maksudnya sesiapa masuk ke pasar lalu mengucapkan, ini kalau masuk kedai lah, kedai mana, gapo kedai mana, pasar mana pun, supermarket ke, market mini market ke, gapo ke boleh berlaku. Pasar tani ke boleh. Baca hak ni. Hak baca tu kita sebut atas lah, hak tu ya. Hak panjang-panjang ni kita rangai. Allah akan menulis untuknya sejuta pahala. Sejuta pahala. Baca lagu tu sekali baca, sekali baca. Menghapuskan daripadanya sejuta kejahatan dan mengangkat untuknya sejuta darjat, dan Allah membina untuknya sebuah mahligai di dalam syurga. Ini ada berlaku tu dalam kitab ke apa, tengok situlah. Senang kan? Ada kau kita ni kesalahan banyak gitu mu kan? Siapa sejuta? Kalau orang jaga diri dia lah agaknya. Tak ada siapa sejuta lah. Mesti sejuta pun kalau ada. Sekali baca. Bahkan dua kali. Lepas tu tak ada lah. Dah tak ada lah ke mana. Angkat darjat dia. Angkat darjat dia. Makam dia tinggi. Jadi tinggi di sisi Allah. Allah kenal dia. Lama-lama jadi orang yang rapat. Muqarrabun. Orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Situ khususnya. Kalau baca situ. Kalau baca masalah lain pun. Ini boleh. Dalam hadis banyak lagi yang lain. Ni rekah ni. Kita rekah ni . Nak suruh-suruh ni, ni dulu kan. Banyak lagi hak lainnya. Hak sahih pun banyak lagi. Tidak segala-galanya hak ni. Hak ni ni hak rengkah. Nak guna selalu pun boleh. Selalu. Kalau banyak-banyak sangat pening pula kan? Tak tahu nak mana nak pilih kan? Jadi gitu pula. Jadi hak ni ni sebenarnya kita baca bila-bila masa boleh. Tidak khusus dengan masa nak masuk pasar saja. Tidak. Duduk di rumah petang, pagi, malam, di atas kenderaan, kau bila-bila lah boleh baca. Kau kita baca, kau banyak, kau boleh. Tak ada hak ni. Ini tak ada hak. Ini tak ada hak. Bapak iyakan lah, kalau satu mahligai kita dalam dunia ni kan sibuk nak rumah. Habis hayat nak sebutin rumah . Sedih juga kadang-kadang fikir manusia. Sebenarnya duk kerja-kerja pagi, rubik petang, balik pagi. Setengah tak cerah lagi. Setengah-setengah tergelak baru sampai di rumah. Kasih sayang pun tak ada nak buih ke anak. Nak gapo rumah. Tak saya menyewa. Dia ada rumah sendiri. Tak ada sebelah mana pun rumah tu pun. Hak banyak kan? Semua orang nak kan tu kan? Ada selalu dalam hadis. Ada selalu. Hak jenis dia ke bangunan, mahligai, istana. Sebab itu hak manusia nak. Nak. Ni macam hak muda. Hak tetap boleh saya rasa. Hak kekal. Hak ni ni, hak kita boleh ni. Katalah setara mana pun tinggal. Tinggal. Dah duduk dalam kubur, tak ada. Supa ramah-ramah. Anak hak tu. Tiba-tiba boleh. Dia miskin setara mana. Orang biasa. Boleh. Boleh jadi rumah dia lebih banyak daripada orang lain saya rasa. Sebab dia rajin macam ni. Dia rajin macam ni. Rumah dia banyak. Apa yang kita kata rumah banyak sah?
Sebab kalau kita baca dalam hadis apa? Benda ni kita buat jadi gapo? Jadi gapo dalam syurga tu untuk kita? Ada yang jadi tanaman-tanaman. Kan kita nak kebun, tanam bunga, nak kan? Kita tanam, waktu lagu mana? Macam lah ni, tanam lah. Lepas kita masuk sesok, apa kita kata kebun dia luar? Comel gini. Rupanya dia macam ni. Ada baca-bacaannya tertentu. Itu lah. Nabi tolong ayat kita. Setengah orang sampai mati tak boleh. Kecewa lah, sedih lah gitu. Tapi bila dia pergi sesok dapat, tak apa tak dapat dunia. Kita dapat akhirat. Jadi tak ada kecewa hidup. Tuhan tidak banyaknya kepada sesiapa pun. Baru puas hati. Hak tadilah kata puas hati. Tuhan akan beri puas hati kita. Bila kita buat, dia akan beri puas hati kita. Bacalah doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum makan begini. Sebelum makan, bismillah wa barakatillah. Tu lah pendek eh. Ada pun hak panjang-panjang, dia tidak sahih. Dia tidak sahih. Hak pendek. Bismillah wa barakatillah. Pendek. Takkan selalu boleh ingat tu. Bismillah wa barakatillah. Bila nak makan. Maksudnya dengan nama Allah dan dengan keberkatan dari Allah. Dan dengan keberkatan Allah, maksudnya keberkatan dari Allah. Kita makan ni nak berkat. Nak berkat. Kalau tidak berkat, susah hidup ni. Tak berkat. Dah ada orang ada tenaga jadi mikir kok sih. Mikir nak buat maksiat macam-macam, terdorong nak buat benda-benda lagu tu. Itulah sebab tak ada berkat lah tu. Kalau ada berkat dia jadi nak buat benda molek saja. Ada tenaga, ada terik, ada kuasa, fikir nak buat benda molek saja. Itu ada berkat. Faham makan jadi daging darah tu, jadi anak cucu, anak cucu budak-budak berkat. Itu benda je. Dia luah berkat ni. Bukan sekat diri saja, pakai anak cucu, pakai daging darah kita. Itu anak. Setelah kenyang dan selesai makan pula, bacalah doa ini. Alhamdulillahilladzi ashba'ana wa arwana wa an'ama wa afdala. Mereka. Maksudnya segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengenyangkan kita, menghilangkan dahaga kita, memberi nikmat dan melimpahkan kurniaannya yakni kepada kita. So, kalau kita perhati yang kita makan tu kan, nak disebut ni Allah belaka ni. Kalau ni jadi tak kenyai lagu mana? Kalau ni jadi tak kenyai. Kalau ni nyabui air tu tidak air lagu ni, buih air laut. Lagu mana nak ilah dahaga? Tuhan berlaku. Tak payah bayar agak-agak. Tak payah bayar agak-agak. Manusia sudah tahu betapa susahnya. Nak buat turun air, nak buat apa nama ni orang panggil. Awal tiruan kau gapo kau. Oh susah, berapa banyak belanjanya eh? Tuhan nak buat semua nak air. Selama mana nak? Ketika manusia tak tahu sains, teknologi dulu pun lagu tu nak buat. Duk buat semua air eh? Duk buat semua makanan eh? Daripada dulu lagi, daripada zaman Nabi Adam. Memberi nikmat. Makan pula serah nikmat. Ada kalau tak serah nikmat lagu mana? Kalau sakit eh? Tak ada serah nikmat dah. Pahit mulut. Tak ada dah nikmat kan? Sebab tu yang disebut tu benda-benda berkait, tu berkait. Kita makan ni serah nikmat. Kalau jadi kau penyakit pula, bahaya pula, mengancam nyawa kita, nikmat apa? Afdalah, itu limpah kurnia dia. Antara kelebihannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khubzun wa lahmun wa busrun wa tamrun wa rutab wa dama'at aina thumma qala hadha minan na'im alladhina tus'aluna anhu yawm al-qiyamah fakabura dhalika ala ashabihi faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha asabtum mithla hadha wa darabtum bi aydikum faqulu bismillah
wa barakatillah. Bismillah wa barakatillah. Fa idza syabi'tum faqulu alhamdulillahilladzi asba'ana wa arwana wa an'ama wa afdala. Fa in hadza kafafun bihadza. Maksudnya ini roti. Pernah Nabi makan dengan sahabat-sahabat dia roti. Setelah dia lapar-lapar masa susah. Sekali dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar lapar. Tiba-tiba dapat makanan. Dia kata ini roti, daging, kurma muda, watamalah wa khamun. Kurma muda, kurma masak, kurma mekar ada belakang depan kita. Sambil air mata baginda mengalir. Bila-bila dia kata gitu tu, mengalir air mata. Seterusnya baginda bersabda, semuanya termasuk dalam nikmat yang akan ditanya kamu tentangnya pada hari kiamat nanti. Ni kalau kita duduk makan ni, Tuhan tanya ni saya sebab. Jangan duduk berasa sedap. Jangan duduk berasa tak ada gapo-gapo. Tuhan akan tanya saya sebab. Makan ni ambil mana? Pas bila dapat tenaga makan kamu buat gapo? Tanya belaku. Mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, berasa sedihlah para sahabat sekalian. Mana ada sedih? Sedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan lagi sabdanya, apabila kamu mendapat makanan seperti ini dan kamu hendak hulurkan tanganmu untuk menjamahnya, bacalah bismillah wa barakatillah. Dan setelah selesai makan, bacalah pula alhamdulillahilladzi asba'ana wa arwana wa an'ama wa afdala. Tadilah terjemahannya datang tadi kan? Ada dah. Bacaan kamu itu akan membuatkan kamu tidak disoal nanti. Bila kita baca ni seseolahnya kita telah selesai. Mana kita khabar kita ni mari daripada Allah, kita terima. Bila kita sedar tu khabar tu, tak tanya. Tak sebab kena tanya macam ni. Kalau tidak setara tadi, wah kita makan sedap-sedap lah ni kan. Kalau nak sebut banyak benda, orang lain kalah dengan kita bab makan. Kalau nak lawan arak, oh ketinggalan jauh arak. Tak tiga pesat dia kita panggil. Dia kita bakar. Kita ni macam-macam ni. Oh banyak benda kena tanya kalau gitu. Tak sebab kena tanya, selesai tanya. Macam ni. Mana dia kira kita telah sedar dah. Kita telah terima dah. Gapo dia hak sepatutnya kita terima. Bila kita dapat nikmat Allah, kita kena kata lagu mana, kena sedar lagu mana, kita sudah buat. Jadi tak tanya. Tak sebab kena tanya saya esok. Bak nikmat ni, terutamanya hak makan lah. Hak makan berkait dengan makan ni. Baca ni. Salah satu zikir yang pernah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan besar kelebihannya ialah zikir berikut. Subhanallahi wa bihamdi. Dia kata sombong dah berkali dah. Tapi mungkin tak tahu. Setengah mana besarnya kelebihan. Mudahnya. Tak payah panjang-panjang. Susah panjang-panjang. Ambil yang mudah. Gapa dia makna Maha Suci Allah dan dengan memujinya. Mana kita kata Maha Suci Allah, Allah tak ada sebarang kekurangan, keaiban, kelemahan, tak ada. Kita kena ngaku gitu, terima, yakin begitu bahawa Maha Suci Allah, hak orang panggil segala kekurangan tak ada pada dia. Itu keyakinan orang Islam tu. Kena percaya gitu tu. Kena percaya gitu. Lepas tu, di samping kita nafikan hak tu, kita buat hak tu, segala kekurangan, kita isbatkan. Mana kita katakan ada pada dia tu. Segala perkara yang layak dipuji. Mana segala kelebihan,
segala kesempurnaan ada pada dia. Itu maknanya wabihamdi. Segala kelebihan yang layak dipuji. Sebab orang ni kalau ada kelebihan kan, orang akan puji. Segala-galanya ada pada dia. Gapa-gapa pun memang layak dipuji. Patut kena puji. Tak kena tak puji. Tak kena tak puji. Setara orang biasa pun kita puji melangit dah, habis rim. Kita puji macam-macam. Anugerah kita puji macam-macam lah. Penghargaan kepada dia. Tuhan yang puji segala-galanya kepada kita, takkan tak layak dipuji. Maka kita kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wabihamdi itu maknanya kita terima. Kita terima hak tu lah. Kita terima bahawa segala puji itu, segala perkara yang lebih, yang istimewa itu ada pada Allah. Kerana itulah dia tu dipuji, kita puji. Jadi kita kata subhanallah wa bihamdi. Ini zikir mereka saja. Tasbih pun yalah situ, tahmid pun yalah, ada dah selalu situ. Dan secara umumnya orang panggil zikir. Zikir. Zikir ni mana satu bentuk ingat kepada Allah lah. Cara nak ingat kepada Allah tu, itulah benda yang kita kena ingat je. Bahawa dia ni kurang, apa ni, kosong. Tidak ada sikit pun kekurangan. Sebarang kekurangan, keaiban, kecacatan, kelemahan, tak ada. Bila-bila kita rafi kau tu semua segala tak ada, segala kelebihan ada pada dia. Segala kelebihan ada pada dia. Antara kelebihannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin 100 marrah, huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Maksudnya sesiapa mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi dalam satu hari sebanyak 100 kali. Satu hari satu kali akan digugurkan kesalahan-kesalahannya, maksudnya dosa-dosanya, walaupun ia seperti buih di laut. Buih di laut dengan ayat banyak lah. Banyak. Sebanyak buih di laut, seperti buih di laut pun dosa-dosa kita akan dihapuskan bila kita baca. Dia kata dalam satu hari, tak kira pagi, tak kira petang, malam, dalam satu hari, asalkan 100 kali. Tak mesti 100 kali biar cukup sekali. Mungkin terpisah-pisah, tapi 1. Tak apa. 1 10 pagi lepas semayang subuh, apa ni, 10 20 lepas tu Zuhur 20 dan seterusnya. Kita kata kalau semayang 5 waktu, jadi 100. Ataupun kita buat terpisah. Tak apa juga. Asalkan 100. Dalam satu hari, dia tidak ayat tengah hari, dah, dalam satu hari. Dalam satu hari, kita rasa cukup 100. Itulah kita dapat. Itulah kita dapat, mudah je. Tidak kata syarat, kena masa ni, dalam keadaan ni, dah, tak ada syarat. Tak ada syarat. Tak ada ismaya pun tak apa, dia tak ada sebut. Tak ada sebut tak apa. Tapi ialah ismaya tu memang mulai semua ada kan. Itu satu kelebihan lain pula waktu tu. Satu kelebihan lain. Tapi nak dapat hal ni tidak syarat. Ada yang semayang apa tak ada syarat. Orang perempuan pun boleh baca. Tak ada apa. Kalau orang hak makan mazhab tak boleh baca Quran, boleh ni. Sebab hal ni zikir. Zikir tak apa. Dia tak boleh Quran. Tapi kalau mazhab kita tak apa, Quran buat apa ni? Nah. Mazhab kita lah. Baca Quran lebih lah, lebih besar lagi pahala dia. Hal ini ada dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam apa-apa semua ada. Hal ini. Jadi kelebihan besar tu. B, di dalam satu hadis yang lain baginda bersabda begini, "Man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdih 100 marrah lam ya'ti ahadun yawmal qiyamah bi afdala mimma ja'a bih illa ahadun qala mithla ma qala aw zada 'alayhi." Maksudnya sesiapa mengucapkan pada waktu pagi dan petang
subhanallah wa bihamdi 100 kali. Niscaya tidak ada orang yang akan membawa sesuatu, yakni pahala, yang lebih baik daripada apa yang dibawanya pada hari kiamat nanti. Oh, setara tu besar pahala. Tak ada orang lain yang bawa lebih daripada dia. Kecuali seseorang yang mengucapkan sebanyak yang diucapkannya itu. Jadi boleh serupa dia lah. Atau mungkin ada lebih kurang, adalah. Atau lebih lagi daripada yang diucapnya. Mungkinlah dia lebih lah, orang kata lebih. Mana hari ni tidak 100 lagi. Nak baca banyak mana boleh. Kau banyak, kau boleh. Tapi sekurang-kurang 100. Nak baca seperti kita kata tadi, masa terpisah kau. Atau pagi 50, petang 50 ikut. Paling kurang paling kurang. Kalau baca lebih, tak ada apa. Molek bagi. Molek bagi. Si, di dalam satu hadis yang lain pula Nabi SAW menyatakan kelebihannya begini. Man qala subhanallahi wa bihamdih, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Maksudnya sesiapa mengucapkan subhanallahi wa bihamdih, akan ditanam untuknya sepohon kurma di dalam syurga. Sepohon kurma. Jadi kita kata pohon kurma ni orang Arab ni kan, dia sebab kecek dengan Arab ni. Nabi berhadapan dengan orang Arab, dia tak kata pohon buah pokok rambutan. Nah, dah kalau rambutan kan pengong pula dah. Gapudik pula rambutan ni. Nah, gegel pula. Dia royak satu pokok. Kita tak akan percaya ke dia dah. Selagi dia tak mari buah dia. Pokok lagu mana? Pula. Nah, habis masa situ. Jadi maksud di sini bukan pokok kurma saja. Cuma pokok kurma tu orang Arab tahu. Dia nak. Dia kekayaan dia. Ada waktu dia jadi kaya. Jadi di tanda itu kita sendiri tanda. Kalau sebenarnya kita kata tak payah pergi gali sepon dalam dunia ni kan, kena korek tanah, kena ubah pajak gitu gini kan, susah juga nak dapat buah tu. Hak ni tak payah macam gitu. Terus tertanda untuk kita. Kita nak pergi seksok tu, kita pergi penuh dah, penuh dah taman kita, kebun kita. Berapa yang banyak gini ma? Rupanya dia baca hak ni. Tak payah kah? Subhanallah wa bihamdi. Payah kah? Subhanallah wa bihamdi. Allah rengeng. Pak kita boleh pergi masa hak sahih. Tak ada ragu, tak ada gapo. Berkali pokok-pokok lain punya ada lah, pokok kita kena, kita suka pokok-pokok. Sebab kita tengok dalam dunia lagu mana? Kebun yang sempurna macam mana, taman yang sempurna. Kalau taman bunga, taman gomo kita pergi dok melancung keluar negara pergi nak tengok bunga sakura lah macam-macam dok. Nah, bunga gotu, bunga goni nak pergi tengok kan. Hak sementara saya kecup belaka tu. Bagai layu belaka tu. Lepas tu tidak hak sengati. Sebenarnya Tuhan beri benda-benda kita kepada kita nak suruh kita nampak hak ni hak sebenar. Itu anak tangga je. Nak suruh kita faham. Kita berasa nak hak tu. Masa nak. Sebab kalau hak di setara tu je lah. Tak ada gapo. Doa menjadi sangat mustajab apabila disertakan dengan doa Nabi Yunus yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Doa itu boleh juga dibaca untuk menolak bala yang menimpa. Ia adalah seperti berikut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam Quran. Oh, dalam Quran. Ni kalau orang pakai mazhab tak boleh baca Quran. Boleh baca juga. Sebab ni dizikir. Tapi tak payahlah pakai. Itu susah. Kan? Susah. Memang Quran ni. Ini Quran. Tiada Tuhan melainkan engkau, maha suci engkau. Sesungguhnya aku dari orang-orang yang zalim. Ini kena ngaku gitu. Kita salah. Nabi Yunus tu, Tuhan tak rayak lagi, tak beri arahan lagi kepada dia supaya berhijrah kan. Dia lari dah. Dia tak sabar sementara. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba.
fadhanna an lan naqdira alaih. Dia lari. Dhanun tu Nabi Yunus lah. Hak duduk dalam perut ikan. Nun tu mana ikan? Kemudian yang ditelan oleh ikan tu dia lari. Tuhan tak kenal. Nak ajar kepada nak dia sendiri dan juga kepada orang-orang lain. Nak wayaknya tak kira, Tuhan dia tak kira. Walaupun rasul dia, orang kesayangan dia, kalau tak kena, dia hukum. Dia hukum. Dengan sebab itu pengajarannya lagi, bila dia kena itu tu kan, masuk dalam perut ikan tu, kena telan kau ikan lama, dia duacoh tu. Dia duacoh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Duacoh tak berhenti macam tu. Lalu ikan tu pergi ke tepi pantai kan. Dalam Quran sebut apa ni, pokok labu apa pergi menjalar, pergi sambut dia dengan daun dia. Kalau tidak habis dah, itu dah kita kata itu kulit dia ni isi dah tubik, lembek dah jadi. Dia balik nu kaum dia nu menyesal kaum dia. Betul Yunus. Baru kecek buat dia. Hak Yunus kata tu betul. Apa-apa yang kita tak dengar dia royak dulu Yunus ni mana ni? Tak ada. Pakat tu cari. Kita kena ngadak dia. Betul dia royak. Kita salah. Inilah satu kaum yang walaupun dia derakor kepada Tuhan, tapi Tuhan tak hancurkan dia. Sampai dulu. Sebab apa? Sebab dia insaf. Dan kerana ada sedikit, kita kata kejuayan lah, ketelanjuran, kegelinciran seorang Nabi, maka Tuhan tak hukum. Pasal tak cukup alasan bagi pihak Allah untuk menghukum. Tak cukup. Dia tak hukum. Itulah satu-satunya. Hak dulu, hak mana-mana kena, habis, hancur, lenyap. Hak ni, illa qaum Yunus, dalam Quran sebut, kecuali qaum Yunus. Hak lain, kalau dah kena, kena, kena pula. Hak ni dah. Sebab apa? Sebab Nabi Yunus lari. Padahal hanya sebentar lagi kalau dia tunggu, kaum dia sudah berubah dah. Nak rakyatnya dalam perjuangan hidup ni kadang-kadang sebentar, tapi kita tak tahu waktu lah. Tak tanya, kita tak tahu bila. Ada kalanya berpuluh tahun kena. Berpuluh tahun kena. Tak lepas-lepas. Ada juga. Kita tak tahu. Mana kena sabar lah. Kena sabar. Kok mana-mana pun dia orang yang terpilih, Allah SWT bagi juga pelindung kepada dia. Dia baca ni. Dia baca ni. Ni besar khasiat dia. Kalau kita ada gapo-gapo masalah, baca ni saja pun tak apa. Nak campur dengan orang lain, kalau kita nak gapo, pasti baca ni kata. Lagi boleh hak berkenaan dengan kita tu. Tapi baca ni. Khususnya kalau di penjara, kalau di perangkap, ditahan mana-mana, boleh benar baca ni. Boleh benar. Sesuai lah dengan apa yang berlaku kepada Nabi Yunus itu. Antara kelebihannya berikut adalah kelebihannya yang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'watu dhinnun idda'a wa huwa fi batnil hut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له بها. Maksudnya doa Dhinnun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam, ketika berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya tidak ada seorang pun orang Islam yang berdoa dengannya untuk apa saja, mana hajatnya, melainkan akan dimakbul Allah doanya itu dengan sebab dia baca ni. Dengan sebab dia baca ni tu jadi makbul. Siapa setara tu? Sebab Nabi Yunus ni kan, dia orang tinggi, walaupun dia ada kesalahan lah sikit, tapi Tuhan beri ke dia tu sehingga memberi kesan kepada orang lain. Ayatnya keinsafan dia tu begitu mendalam sehingga orang lain guna dia pun dapat kesan. Makbul juga. Bapa Tuhan tidak makbul hak dia. Gitu mah dah dia. Jadi orang lain guna hak dia pun ada kesan, keberkatan dia.
nak wayaknya setara itulah keikhlasan dia tu, dan daripada kita kata dasar hati dia keluar tu. Jadi sehingga kalau orang lain guna tu pun ada kesan, ada kesan untuk mustajab doa. Itu hadis tu, hadis mana ada situ berlaku wayak tu? Saya tak bubuh saya tak bubuh jilid berapa, muka surat berapa, sebab le ni senang ada laptop, ada komputer, pecah jumpa lah. Cari jumpa satu bit lah. Jadi kita tak, jadi ambil banyak lah benda tu ada dalam tu lah. Kadang-kadang ada, jadi ada sedikit sebanyak perbezaan lafaz dia, itu tak kisah. Tetapi hak doa tu tetap ada lagu tu dah. Hak tu doa tu, hak lain, bahagian lain tu lah ada sikit sebanyak beza, itu biasa dalam hadis berlaku gitu. Tak jadi masalah. B, di dalam satu hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini tentang kelebihannya. Ala ukhbirukum bi syai idza nazala bi rajulin minkum karib atau karab au bala'un min balaya ad-dunya da'a bihi yufarraju anhu faqila lahu bala faqala du'a'u dhinnun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tak mahukah kamu aku beritahu tentang satu doa yang apabila kamu ditimpa kesusahan atau apa-apa bencana dunia, lalu kamu berdoa dengannya, kamu terus terlepas dari kesusahan dan bencana yang menimpamu itu. Jawab para sahabat, tentulah kami mahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah doa Dhinnun, yaitu Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa saja bala, bencana, malapetaka, baca ni. Kita berdoa, minta apa kita nak, baca ni. Jangan lupa ni. Jangan lupa ni. Itu kelebihannya. Jadi untuk makbul doa sangat mustajab. Apa-apa saja. Apa-apa saja. Ucapan yang merupakan perbendaharaan dan simpanan berharga di syurga. Jadi dalam Islam ni, dia sudah ajar dah simpanan. Kita learn ni kan simpanan hari tua lah, macam-macam lah. Kita simpan di bank lah, ada buku account lah. Masuk piti, masuk piti, masuk piti. Tengok, oh banyak suka kita tengok Tengok buku, oh banyak. Ataupun pergi pecek, learn ni pecek. Tengok banyak mana ada. Suka simpanan kita naik, bertambah. Hak tu hak dunia. Itu hak dunia. Hak dunia setelah gitu pun suka dah. Memang banyak faedah lah. Bila ada piti banyak ni, boleh buat macam-macam. Hak orang lain tak boleh buat, kita boleh buat. Sekat mana hak boleh lah dalam dunia tu. Jadi syurga pun lagu tu juga. Kita kena simpan untuk seksa. Gapo dia simpan? Hak kita tak dapat lah ni, tapi kita boleh seksa. Kita boleh seksa. Kira-kiranya dalam hadis Nabi ni, dia sudah ada isyarat dah kepada konsep simpanan tu untuk hari hadapan tu. Simpanan gapo-gapo lah untuk hari hadapan. Kenapa ada dah tu? Tapi hak dia sebut ni tentang syur, tak sesa lepas mati. Sebab hak dunia tu pun manusia fikir, manusia, kalau kita lelak kau kapir, dia buat kau tu. Tapi untuk syurga mana ada orang kapir nak dapat, mana untuk panduan. Kita pun sipai juga, dunia orang kapir pun sipai juga. Waktu tu dia jadi terfikir sendiri nak buat. La hawla wa la quwwata illa billah. Mudah. Mungkin kita duduk baca semua ni, tapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Ataupun kita kata, apa ya orang-orang tu, la hawla wa la quwwata. Dia terkejut dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Dah, ni duduk saja, kita nak kejut apa-apa. Baca. La hawla wa la quwwata illa billah. Setara tu je. Hak dalam hadis-hadis sebut, setara tu. Kalau kita nak tambah,
illa billahil aliyyil azim. Ada juga orang kata apa, no. Tak ada jadi masalah, itu pun sifat Tuhan juga, eh? Tetapi hak Nabi sebutnya lafaz lagu ni, lagu ni tambah yang tambah-tambah lah, eh? Itu lebih mulai lagi. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Antara kelebihannya, Nabi SAW berkata kepada beberapa orang sahabatnya begini, ala adulluka ala kalimatin min kunuzil jannah. Qultu bala ya Rasulullah. Qala qul la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi hak ni sahabat ni seorang, beberapa orang dia ajar hak ni. Beberapa orang, bukan seorang lah. Tak mahukah aku tunjukkan kepadamu satu ucapan yang merupakan perbendaharaan dan simpanan berharga di syurga? Jawab sahabat, tentulah mahu, wahai Rasulullah. Kata baginda, ucapan la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Jadi ini dalam Bukhari, dalam apa pada ni. B, di dalam satu hadis yang lain pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Qais bin Sa'ad begini, ala adulluka ala babin min abwabil jannah. Qultu bala ya Rasulullah. Qala la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, tak mahukah aku tunjukkan kepadamu satu pintu daripada pintu-pintu syurga? Kata Qais, aku menjawab, tentulah mahu, wahai Rasulullah. Kata baginda, ucapkanlah la hawla wa la quwwata illa billah. Si, ketika Nabi SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam pada malam Mi'raj, Nabi Ibrahim berkata, ya Muhammad, mur ummatak yukthiru min ghirasil jannah, fa inna turbataha tayyibah wa ardaha wasi'ah. Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma ghirasul jannah? Qala la hawla wa la quwwata illa billah. Wahai Muhammad, suruhlah umatmu memperbanyakkan tanaman syurga, kerana ada tanahnya baik dan buminya luas. Mana perlu diisi, perlu diisi. Nabi SAW bertanya, apa itu tanaman syurga? Jawab Nabi Ibrahim, ucapan la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi hak ni Tuhan boleh buat tanaman tu sendiri, kan? Tak payah kita baca, dia buat untuk orang yang masuk syurga tu. Tapi kira-kiranya hak ni keistimewaan dia ni, hak orang manusia daripada dunia, hak dia hatagi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dalam Quran sebut, manusia kena fikir apa yang dia hantar dahulu untuk hari besok. Hak dia kiring dulu, kita kiring dulu. Ni lah hak ni selain daripada hak Tuhan. Keistimewaan lah, keistimewaan, iaitu kita dapat pokok tu dengan sebab kita mari dalam dunia ni. Dengan sebab kita mari dalam dunia, dan itulah Allah SWT bagi kelebihan pada kita. Sebab kita mari dalam dunia, kita boleh baca hak ni. Kira-kiranya agaknya bakali, wallahu'alam lah, berbeza daripada hak lain-lain. Dan kita boleh tahu, hak ni hak kita, hak ni hak kita, hak kita atas dulu. Jadi pokok, jadi kebun, jadi taman. Hak ni hak asal, kan? Supaya kita gini lah, kalau kita kata, kalau zaman learn ni, kan? Dia buat tasik, buat teh, taman buat teh. Hak buat teh tu dia pindah hak asal tu, ada dah hak asal tu. Tapi dia tambah gani, tambah gani, jadi comel, jadi lengkap. Kalau kita fikir gitu, boleh jadi juga, kan? Sebab orang buat lagu tu, hak asalnya gini. Tapi kita nak lagu ni, kita pindah situ, pindah sini, kita buat aku tu, buat. Jadi comel, menarik. Kadang-kadang lebih comel daripada hak asli, hak semula jadi. Sebab apa? Sebab kita yang bentuk, buat landscape, orang kata, kita tu yang buat, yang atur, gitu atur begini. Hak ni gitu. Kalau kita tak mari dalam dunia, tak ada ni. Ni hak kelebihan, hak kita. Jadi itu tanaman, tak payah susah tanaman.
kena pergi gali, kena pergi sirai, kena pergi kapo, bubu baja tak payah. Ada gitu. Ia jadi dalam bentuk yang sebaik-baiknya, paling sempurna. Mengamalkan Sayyidul Istighfar. Ini orang panggil penghulu istighfar. Hak nombor satu, istighfar, hak nombor satu. Istighfar ni kata astaghfirullah. Istighfar. Ataupun ada hak tu, lepas tu capu-capu dengan orang lain. Tak, asal ada hak tu. Ghufranak. Hak tu istighfar juga. Ada makna minta ampun kepada Allah. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu billahi a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi ighfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Jadi ighfir li, ighfir tu itu istighfar. Maksudnya, ya Allah, engkaulah Tuhanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Engkau telah menciptakan daku. Aku adalah hambamu. Aku berada dalam pengetahuan dan janjimu semampuku. Aku berlindung kepadamu daripada keburukan apa yang telah aku perbuat. Aku mengakui nikmat yang engkau berikan kepadaku. Dan aku mengakui dosa-dosaku. Ampunilah dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Itu orang panggil Sayyidul Istighfar. Hau ni panjang sikit. Panjang sikit, tapi nak mana? Dan muka dia wui lagu tu kena hafal lah kalau nak. Pendek dah tu dua bari. Pendek dah dua bari. Lepas tu kalau kita jumpa sikit sebanyak, ada beza sikit sebanyak dalam hadis, tak jadi masalah itu. Tak jadi masalah. Yang pentingnya ada istighfar tu. Kita minta ampun dengan Allah. Hak ni ada tu. Antara kelebihannya, Nabi SAW bersabda. Kita berhabis hari ni lah. Tak apa, lewat sikit dah. Sayyidul istighfar antaqul Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u laka bi dhanbi ighfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant qala wa man qalaha min an-nahar muqinan biha famata min yaumi qabla an yumsiya fahuwa min ahli al-jannah wa man qalaha min al-layl wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahli al-jannah. Maksudnya penghulu istighfar ialah engkau mengucapkan ya Allah, engkaulah Tuhanku dan seterusnya. Kita tak ada ni, kita langkah-langkah lah. Cuma di tengah tu, di akhir tu, Rasulullah SAW bersabda seterusnya, sesiapa mengucapkannya di waktu siang dengan penuh yakin dan dia mati pada hari itu sebelum petang, dia ahli syurga. Dia ahli syurga. Dan sesiapa yang mengucapkannya di waktu malam dengan penuh yakin lalu dia mati sebelum pagi, dia juga ahli syurga. Itu dalam hadis Bukhari dan apa ada semua. Jadi maknanya ini baca pagi petang. Pagi petang. Kalau baca pagi itu, subuh kita kata. Hari itu kalau mati, tu ajami ahli syurga. Kalau malam gitu juga. Kalau mati malam itu, jami ahli syurga. Itu kelebihan besar tu. Kelebihan besar. Kita nak dijamin ya.
jami-jami ni sahabat, jami Nabi jami ni 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 di ahli syurga. Siapa-siapa nak tengok ahli syurga tengok dia tu lah. Tu je hak hidup sampai Nabi. Mana dah ada jaminan kita ni? Ni ya. Ni. Ni jaminan untuk kita ni jaminan. Seolah-olahnya jaminan Nabi untuk kita sebagai ahli syurga. Tapi kena buat. Kena buat. Nak banding dengan jaminan tu sikit je tu, pendek je tu. Boleh sangat nak kata. Dapat kau sekali kata, bukan suruh kata 100 kali. Sekali sekali kata pada dah. Sekali. Sentiasa bersyukur kepada Allah. Ini mudahlah. Doa di bawah ini sudah cukup untuk menyatakan kesyukuran kepada Allah dalam sehari semalam. Nak bersyukur kepada Allah, nak sebut banyak benda. Banyak benda. Boleh tahu alhamdulillah lah. Gotu alhamdulillah, goni alhamdulillah. Horeka, horeka. Sebab tu kita kata nak muda, nak reka. Kalau baca sah tu pada dah lah. Tak kata lah, tak benda. Pada dah tu. Gini. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin mink, ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdak la syarika lak, falakal hamdu walakal syukru. Maksudnya ya Allah, apa-apa nikmat yang aku dapat semuanya darimu semata-mata. Tiada sekutu bagimu, bagimu segala pujian dan bagimu segala kesyukuran. Tu ya, pendek. Pendek. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdak la syarika lak, falakal hamdu walakal syukru. Kali dalam sehari baca. Antara kelebihannya, Nabi SAW bersabda, man qala hina yusbihu Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdak la syarika lak, falakal hamdu walakal syukru, faqad adda syukra yaumih. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. Maksudnya sesiapa yang membaca doa ini di waktu pagi. Di waktu pagi tak iyalah, lepas subuh ke, sebab keluar matahari tak iyalah waktu pagi, alik pagi. Iaitu ya Allah, apa-apa nikmat yang aku dapat semuanya darimu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan bagimu segala kesyukuran. Berarti, kalau dia kata gitu ya, dia kata gitu sekali ya pagi. Dia kata gitu, berarti dia telah bersyukur untuk sepanjang harinya. Untuk sepanjang hari dia kira orang bersyukur tu. Lagu tu. Dan sesiapa yang mengucapkannya pada waktu petang, berarti dia telah bersyukur untuk sepanjang malamnya. Kalau kata tak terlepas lah, tak terkata pun tak apa, kata dia. Kata dia. Hak ni sudah memadai. Jadi hak kita ambil mereka mudah. Hak merangkumi. Kalau hak tu kan kata hak tu saja. Ni dah. Kata sekali cukup. Dua kali lah maknanya. Dua kali. Suka membaca surah Al-Ikhlas. Berikut adalah surah Al-Ikhlas bersama terjemahannya. Kita tahu laku surah Ikhlas ni kan? Qul huwallahu ahad tu lah. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Itu baca tu. Orang yang suka baca ni, suka baca, dia ada kelebihan sendiri. Dia kelebihan tu sahih. Sebab gini, masalah surah-surah ni payah nak cari orang sahih. Kalau dalam kitab-kitab ada maudhu, apa dia sebut lah, banyak benda lah, tak sahih.
antara kelebihannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha lata'dilu thuluthal Qur'an. Maksudnya sesungguhnya ia menyamai 1/3 Al-Qur'an. Kita baca sekali waktu supaya dengan baca 1/3 Al-Qur'an. Nak baca 1/3 Al-Qur'an ni bukan senang. Boleh tahap sengguk dah. Sengguk waktu dua dah. Uzur-uzur tengatuk dah. Nak baca tu. Apa? Betul ke tak betul lah? Tak betul baca. Tak betul baca pun satu hal juga. Payah. Baca qul huwallah. Qul huwallah tu dah ingat. Hak lain tak ingat. Dah. Baca ulai baca tu baca. Baca semuanya. Baca semuanya. Hak tu 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 ingat. Mudah. Dia baca sama. Baca tu kali 3 kali sepuluh sebuah Quran. Sepuluh sebuah Quran. Dari segi pahalanya, pahalanya kan. Dari segi, kalau nak bicara panjanglah pula kan. Nak bicara tu panjanglah pula. Dari segi pahalanya dapat secara keseluruhan dapat dah. Pahala. Jadi sekurangnya kita kepada orang yang lemah ada hak-hak ni, hak mudah ni. Kalau dari segi pengajaran isi dia nak dapat hak terang itu cerita lain, itu cerita lain dari segi pahala Tuhan nak beri kepada hamba dia. Tuhan yang Maha Pemurah tu dia boleh beri. Dengan cara lagu tu. Sesungguhnya ia menyamai 1/3 Al-Quran. Bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata kepada seorang sahabat yang suka membaca surah Al-Ikhlas. Ada. Dia kalau sembahyang jadi tu imam kan baca qul huwallah selalu. Nah. Jadi saya dengan sahabat ni sebut nah. Aku pergi mengadu hak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya dia, "Buat apa?" Dia kasih kata dia. Dia kasih kepada surah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Inna hubbaha adkhalakal jannah." Sesungguhnya sukamu akannya membawa engkau masuk syurga. Kita suka saja. Kita kena suka sebab apa? Sebab kita muda. Kita tak ingat hal lain. Hal tu kita ingat. Apa macam tu? Dan kita suka sebab apa? Dalam tu sebut tentang tauhid. Tauhid Allah. Dalam keadaan berjuta-juta manusia tak suka kepada tauhid. Memusuhi tauhid. Sanggup bunuh orang kerana tauhid. Kita terima hal tu. Oh, Tuhan suka sama. Tuhan kenal orang lagu ni. Sudah berapa ramai dah, berapa banyak dah agama menyeleweng daripada tauhid lah asalnya semua. Jadi syirik. Jadi syirik habis. Kita duduk tauhid ke dia. Pegang hak ni je kita tauhid, tak payah kecek banyak. Tak payah sifat 20 kau gapo tu. Hak ni padat. Tauhid. Tauhid Tuhan kena. Bermakna kita tolak dah syirik. Kita tak asyik syirik. Dalam keadaan lagu mana? Tuhan kena sangat. Sebab apa? Sungguh. Kalau kita tengok, hak ramai-ramai dalam dunia ni syirik saja. Kita yang terima. Dan memang kita terima hak tu, hak orang-orang hak berhadapan, duduk berhadapan, duduk dekat kan? Bunuh-membunuh. Satu sama lain. Bunuh orang Islam. Sebab apa? Kita tauhid. Ataqtuluna rajulan ayyakulu ayyakula rabbi Allah. Adakah patut kamu bunuh seseorang kerana dia percaya Tuhan tu Allah saja? Tak pakar dah. Kita orang Islam hak tu pergi mana-mana tauhid. Dan Tuhan kena tauhid. Dan tauhid tu biar jadi penutup kesudahan hidup kita. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, itu kalimah tauhid orang panggil. Kalimah tauhid masuk syurga, Nabi kata. Masuk syurga. Sebab tu Imam Bukhari kan kitab dia, dia sudah dengan kitab tauhid. Ngesuk dia. Bicara macam-macam akhir tauhid. Pasal apa kita berkali mati dalam tauhid? Sehingga pada ketika tu nak ajar ngucap talqin, orang nak mati la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak Muhammad Rasulullah, tak ada.
padahal nak jadi Islam kita ni kena Muhammad Rasulullah. Itulah dua kali masyadah. Tapi bila nak mati, hujung tauhid. Besar maknanya tauhid. Jadi itulah cinta kita, kasih kita akan Qul Huwallah, surah Ikhlas atau surah tauhid ni membawa kita masuk syurga. Dan kalau tak ada tauhid ni, tak masuk syurga. Tauhid ni, hak ni lah lesson untuk masuk syurga.